Selamat siang, apa kabar teman-teman? Di siang cerah ini, saya harap semuanya sudah siap membahas tema yang luar biasa dan menarik ini. Tema siang ini yaitu Mobile Application Designer Perspective. Dan kita membahas materi ini dengan pembicara yang spesial yaitu Lydia. Untuk kesempatan penyampaian materi ini, saya akan memberikan kepada Lydia dan teman-teman. Dan teman-teman, Lydia ini merupakan mahasiswa aktif di Nusantara, merupakan core team di Developer Student Club dan juga sedang magang di salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kalau gitu kita mulai dulu pertama-tama untuk foto bareng-bareng mungkin ya. Mungkin bisa on cam. Mungkin boleh buka kameranya teman-teman. Kita mau foto dulu screenshot. Nanti baru kita bisa mulai ke acaranya. Oke. Ayo, siapa lagi? Oke. Yang baru bergabung, kita foto dulu ya, on cam semua. Oke, kita foto bareng ya. Satu, dua. Sudah semua. Sekarang kita sambut buat Lydia presentasi tentang materi siang ini. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Jadi, Halo, halo. halo. Hari ini kita akan mulai materi kita tentang mobile application design. Sebelumnya nama aku Lydia dan sebelum aku mulai ini sharing. Jadi mungkin aku akan sharing hal yang aku tahu aja. Aku nggak expert banget, tapi ya kita di sini untuk belajar bareng. Oke. Hans, udah kelihatan belum nih? Udah. Oh, udah kelihatan. Oke. Kita mulai ya, discussion kita tentang mobile application in a designer's perspective. Oke, so sebelum kita mulai membahas ini, mungkin kita kan harus mengetahui bedanya UI sama UX. Sebelumnya nih, kita kemarin nih sempat aku lagi pengen cari kayak gimana gambaran yang gampang untuk inget UI UX itu apa. Dan aku dan teman aku lagi diskusi, terus teman aku kasih tahu ini reference ini dan akhirnya aku present di presentasi hari ini. Oke, so UI vs UX. Di reference dengan ketchup bottle. Jadi gimana kita bisa gampang inget UI sama UX itu dari gambar ini. Oke, jadi Hans, menurut lo dari ketchup bottle ini bedanya apa? Yang pertama itu, yang bagian kiri itu lebih 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 seperti UI-nya, lebih bagus lah. Tapi kalau untuk yang sebelah kanan tuh lebih ke fungsinya sih. Iya,
Benar, jadi kayak kalau yang botol kecap pertama itu UI-nya itu lebih ke gambarannya doang. Kayak desainnya Heinz Tomato Ketchup, dan pas diaplikasikannya agak lebih susah daripada kecap botol yang kanan. Iya. Ya, jadi kayak kita ini mirip banget ya kayak kecap botol yang ada di Pizza Hut. Yang susah banget kalau dikeluarinnya. Dan yang kanan itu kalau kita mau keluarin amount yang kita mau itu lebih mudah. Jadi bisa digambarin UI UX seperti UI itu desain dari mobilnya, UX itu the feel waktu naik mobilnya. Oke, jadi sebelum kita membuat sebuah application, yang pasti kita kan ada function-nya gitu. Kayak, oh ya aku mau bikin aplikasi makanan contohnya. Pasti aku makanan, oh ya bisa order, bisa lihat menu, bisa history, profile, dan lain-lainnya. Tapi saat kita membuat sebuah desain, yang pasti walaupun function-nya ada, feel-nya yang customer atau user akan rasakan itu juga penting. Soalnya, contohnya nih, kita mau bikin aplikasi McDonald's contohnya. Yang pasti aplikasi McDonald's itu kita mau merasakan senang saat melihat aplikasinya atau lapar gitu. Sedangkan kalau kita lihat aplikasi yang contohnya bank, mungkin agak lebih serious, lebih kayak, oh ya masih berwarna, masih kayak friendly, tapi masih serious dan mau ada rasa security. Nah, makanya dengan itu, kalau saat kita mulai membuat sebuah desain, yang pasti kita akan mempertanyakan hal ini. What do I want the user to feel? rasa senang, rasa safe, rasa calm, atau mungkin rasa hype gitu kayak. Contohnya aplikasi untuk olahraga gitu. Itu pasti aplikasinya yang lebih hype-hype gitu untuk kayak, oh ya, pas aku lihat aplikasinya, aku semangat di olahraganya. Nah, untuk contoh ini aku menggunakan contoh mental health application. Saat kita membuat atau melihat sebuah mental health application, yang pasti kita merasakan a sense of calm, a sense of relaxation gitu saat kita melihat aplikasinya yang pasti. Nah, saat aku lagi melihat contoh-contoh yang aku akan beri setelah ini, aku ketemu ini, mental health application ini. Function-nya ada. Ada untuk breathe, untuk kayak lung, kayak ya health gitu itu ada. Tapi yang pasti user saat melihat application yang ya kayak gini agak kurang calm nggak sih, kayak agak kurang happy gitu, kayak pusing aja liatnya. Apalagi kayak mereka agak berdempetan satu sama lain, itu orang agak bingung liatnya. Jadi dibandingin sama application mental health application yang ini. Yang pasti kalian kalau lihat ini, kalian akan merasa lebih calm. Warnanya juga pastel, terus kayak happy aja overall. Ya itu yang kita mau saat kita membuat sebuah aplikasi. Kita mau selain function-nya yang diberikan sama aplikasinya, kita mau user kita untuk merasakan apa yang fungsi dari aplikasi itu tersebut. Contohnya ini juga mental health application, warnanya pastel, calm. Terus dianya nggak crowded. Kadang-kadang tuh orang kayak lagi anxiety maybe. Kayak ini lumayan serious gitu, kayak anxiety atau lagi stress aja, had a bad day gitu. Kalau dikasihkan aplikasi yang berdempetan crowded gitu, kayak it defeats the purpose dari application-nya itu. Mungkin kita contohnya gini, kayak ada muka senyum, matanya gerak-gerak gitu. Pasti kita kayak saat lihat aplikasinya, otomatis kita tersenyum. Mungkin kita nggak sepenuhnya bisa bikin mereka kayak kayak langsung sembuh gitu atau gimana, tapi at least untuk sesaat kita bisa ngakuin fungsi kita untuk membuat dia lebih rasa calm atau happy untuk cheer up gitu. Nah, kayak gini juga kita harus lihat dengan aplikasi-aplikasi lain. Contohnya, nggak mungkin kan kita menggunakan muka senyum dan muka sendiri di aplikasi yang serius kayak aplikasi hukum contohnya. Nggak mungkin kan kita menggunakan. Nah, di sini kenapa kita harus sesuaikan. Kita harus sesuaikan dengan customer. Kita nggak bisa sesuaikan sebagai designer. Kita kayak, oh contohnya aku suka dianya monokromatik gitu desainnya. Terus aku bikin aplikasi
McDonald monokromatik, nggak mungkin kan, kita harus sesuaiin. Nah, di sini makanya kita akan membahas kalau color is important. Color, manusia itu makhluk yang visual. Makanya saat kita melihat warna, kita ada rasa gitu yang didapati dari warna tersebut. Selain gambar ya, kayak kita mungkin melihat gambar, contohnya gambar seneng gitu. Seorang anak kecil yang bahagia, tapi kalau hitam putih, rasanya beda sama melihat gambar anak kecil yang langsung full color. Nah, ini ada kayak psikolog-psikolog gitu di warna. Makanya setiap warna ada artinya tersendiri. Kita ada warna sih, contohnya red, orange, yellow, green, blue, pink, purple, brown, black, sama white. Kita mulai sama yang red. Okay, red, contohnya dia ditulis artinya excitement, strength, love, energy. Untuk psikolog red itu, dia warna satu-satunya dari semua warna yang paling mudah dan paling cepat dinotice sama mata manusia. Jadi makanya itu merah suka dipakai untuk contohnya truk pemadam kebakaran yang kita mau orang yang lagi lewat lihat, oh ya ada pemadam kebakaran, kita harus nyingkir. Merah juga dipakai untuk button help, biar orang langsung otomatis dengan mudahnya dan cepatnya menemukan button itu. Tapi red juga bisa untuk kayak contohnya kita lihat restoran yang jual makan pedas. Kita otomatis kayak, oh ya red, pedas gitu. Makanya red itu excitement. Dan dengan adanya ini, walaupun dia bagus, semua warna ini punya good sama badnya. Makanya harus disesuaikan sama aplikasinya. Kalau red nggak mungkin kan, walaupun dia excitement, dia urgency gitu, nggak mungkin. Walaupun kayak contohnya cancer awareness, emang perlu awareness-nya, tapi nggak mungkin kan kita menggunakan warna merah. Nah, berikutnya kayak orange. Orange itu biasa kalau aku ya, aku langsung ingatnya Fanta. Karena dia tuh kayak confidence ya, kayak happy, fun gitu. Terus yellow, kalau yellow aku langsung lihatnya muka senyum gitu, langsung happy, friendly. Makanya kayak kalau Bumble gitu kan kayak pakainya kuning ya, untuk kayak ketemu teman gitu, atau ya dan lain-lainnya gitu. Green, nature, healing, freshness, quality. Aku langsung kepikirnya eco, kayak pohon gitu, kayak nature, green, freshness. Makanya happy fresh kan green ya, kayak ya gitu. Terus itu blue, itu biasanya dipakai untuk perusahaan IT, karena blue ada kayak sense of stability gitu, kayak trust. Makanya banyak kan yang company-company yang kayak yang mementingkan adanya security itu biasanya warna biru. Pink, ini juga yang kita lihat kalau pink kan pasti, oh ya, buat cewek gitu. Tapi ini juga penting karena setiap warna itu memiliki atau feel-nya sendiri itu gara-gara society juga. Jadi kayak mungkin aja nanti in the future warna ini berubah, kayak contohnya warna pink. Pink itu sebelumnya bukan warna what cewek gitu, sebenarnya pink malah di 19th century gitu warnanya itu untuk laki-laki. Tapi gara-gara society-nya, secara psikolog orang melihat pink itu untuk cewek gitu. Terus kita ada purple, purple untuk royalty yang kayak kayak rich gitu biasanya, kayak royal gitu biasanya. Makanya kalau aku lihat kayak contohnya Yahoo gitu, mungkin dia kayak aplikasinya agak mau lumayan fun gitu atau gimana, tapi menurut aku masih agak kurang kalau aku ya. Itu cuma pendapat aku sih. Terus habis itu ada brown. Biasa brown kalau kita langsung itu langsung coklat gitu. Makanya banyak kayak M&M gitu. Contohnya kalau biasa ngomongin coklat gitu, logonya gitu. Terus habis itu ada black sama white. Black juga biasa luxury gitu, yang mahal. Makanya kalau contohnya pizza Marzano, dia lebih mahal kan daripada pizza hat. Masih kayak, dia biasa kayak mau lebih lebih high class lah, warnanya hitam gitu. Terus white itu biasa kayak contohnya apple. Biasa juga dia clean, kayak juga ada security-nya juga sih, kayak yang di ini psikolog white gitu, kayak ya apple makanya. Nah itu kan kita, kalau kita udah mengerti psikolog dari setiap warna,
Jadi saat kita mau memilih sebuah warna untuk aplikasi, yang pasti kita sebelum kita aplikasi, kita pasti kayak, oh ya aku mau bikin sebuah color palette. Yang pasti kita ada pilih warna utamanya. Contohnya BCA warna utamanya biru. Atau Happy Fresh warnanya hijau. Dan di sini kita bisa pilih dengan mudahnya. Gak bisa kan kita kayak bikin aplikasi, oh ya aku suka warna ungu. Terus habis itu aplikasinya aplikasi, apa ya, aplikasi makanan gitu, ungu. Ya mungkin sih, tapi kayak agak ya gak cocok lah, harus sesuaiin gitu. Nah, karena itu kalau kita udah mengetahui psikolog dari warna, kayak contohnya nih, oh aku lupa, ini untuk contoh. Kenapa warna grape itu warna hijau? Walaupun itu fresh, aku pernah dijelasin sama guru aku, kalau grape itu dia ambil warnanya dari lampu merah gitu. Kayak kalau kita lihat lampu merah, ada warna merah, ada warna oranye atau kuning ya? Kayak kuning sama warna hijau gitu. Saat kita warna hijau ada kayak, oh ya aku harus go gitu, kayak cepet. Makanya grape kayak pakainya warna hijau untuk aplikasinya. Makanya ini kayak ada dua hal yang warna yang sama tapi psikolog yang berbeda. Nah itu contohnya Happy Fresh. Berikut kita harus mengetahui kalau setiap warna ada warm sama cool. Selain kita tahu psikolognya, kita harus pilih juga warna yang kita pakai saat kita membuat sebuah aplikasi. Contohnya kita mau bikin aplikasi yang lebih mellow, lebih calm lah basically. Yang pasti kita nggak mungkin menggunakan warna yang hue-nya cerah banget. Pasti kita akan cool down dulu, kayak lebih ke tint biasanya yang agak lebih pastel gitu, tones-nya gitu. Terus habis itu contohnya kita mau bikinnya aplikasi yang happy, yang fresh gitu kayak. Pasti kita pakainya yang lebih terang gitu, yang di hue-nya yang tinggi. Kayak orange, yellow, pink gitu, red gitu, kayak heboh gitu. Tapi setiap warna ini yang pasti kalau kita bikin sesuatu gitu, kayak desain gitu, kita nggak mungkin pakai satu warna doang. Karena kalau kita pakai menggunakan satu warna doang, agak nggak bisa aja gitu. Kayak pasti kita menggunakan dua warna minimal. Dua warna itu termasuk ada hitam sama putih. Jadi ada ini semua warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, itu warna yang biasanya kita lihat, tapi ada warna hitam sama putih itu neutral. Jadi setiap warna yang kita taruh di color wheel bisa dipakai sama warna hitam putih. Hitam putih itu pasti neutral, sama mereka cocok aja. Jadi pasti mungkin kita pakainya biru putih gitu, itu masih kayak okay. Tapi kan kalau kita mau bikin aplikasi atau UI yang kayak, oh ya lebih menarik, pasti kita pilihnya warnanya kayak contohnya biru kuning atau yang gitu. Nah, di sini setiap warna tuh punya temannya sendiri. Agar kita kayak bisa saling nge-match. Kadang-kadang kan kalau kita lagi pilih warna, kita bingung nih warna apa yang cocok sama warna apa. Nah, pertama kita ada complementary colors. Complementary colors adalah warna yang di opposite of each other. Jadi contohnya warna biru sama warna oranye. Warna ungu sama warna kuning, warna hijau sama warna merah, mereka saling mengcomplement each other, nggak saling kayak seragam atau saling menutupi, mereka saling komplement. Terus kita ada analog colors, adalah warna yang di samping each other, contohnya merah, oranye, kuning, itu di samping gitu, kayak satu deretan. Kita ada triadic color, itu bentuknya kayak segitiga, kalau contohnya kita lihat warna oranye, ungu, sama biru, itu bentuknya kayak segitiga ya. Itu triadic color, sama ada square color, yang contohnya di sini itu hijau, kuning, oranye ke merah, sama biru, itu bentuknya kayak square. Nah, biasa kalau kayak gini, mungkin kita agak masih bingung untuk di-apply. Makanya, kemarin juga aku bertahu, ada web yang namanya Color Adobe. Mungkin kayak ada yang tahu, tapi mungkin kalau yang nggak tahu. Di sini, ya aku nggak tahu kan. Di sini kamu bisa gampang pilih warnanya. Ini kayak yang tadi kita, ini kayak complementary, satu sama lain kita bisa pilih color palette-nya. Jadi kita
nggak usah susah payah cari, kita kayak oh ya aku maunya warna ini lebih ke pink, terus habis itu kita kayak oh ya ini teman-temannya, terus habis itu ini bisa oh ya aku mau lebih pastel atau enggak, terus ada square yang tadi dijelasin yang ini, terus habis itu ada semua ini bisa tinggal dicoba-coba ya itu. Ya ini adalah color harmonies yang bisa nolong saat memilih warna. Nah, untuk warna kayak gini pun kita saat bikin aplikasi kayak contohnya kayak oh ya aku mau pakai warna biru sama merah. Jangan semuanya ditaruh di background. Kayak kamu harus kayak sesuaiin sama ya ini aku mau taruh di background, mungkin aku mau taruhnya di buttonnya mungkin warna merah, background warna biru atau kayak putih gitu, kayak tetap ada putih sama hitam untuk saling nolong gitu biar biar balance. Nah, focal point. Saat kita lihat slide ini, focal point itu, Hans masih ada nggak, Hans? Halo. Halo. Lu kalau lihat ini slide, menurut lu langsung lihatnya apa dari ini? Kayak dari jauh nih. Terlalu apa ya? Mencolok gitu. Iya, tapi kamu langsung lihatnya yang focal point ya? Atau enggak? Kayak langsung ya. Merahnya. Iya. Iya, ya ini oke. Udah, thank you Hans. ya ini jadi focal point itu kalau kita lihat sebuah gambar yang pasti kayak tadi aku bilang merah itu gampang dilihat sama mata. Itu kayak di sini focal point kita mau matanya langsung lihat oh ya title-nya focal point. Ini juga bisa kita pakai teori ini di aplikasi. Contohnya ini, dia nggak pakai merah tapi dia pakai hijau sama putih. Yang pasti kita saat lihat ini, oh kita langsung lihatnya bintang. Terus itu add to cart. Terus kita langsung lihat apa harganya. Yang penting-penting aja dia bikin kita otomatis lihat gitu. Oh ya ini baru kita lihatnya yang salmon fillet with salad gitu. Jadi ini penting buat di bagian di focal point-nya itu. Terus teks juga sangat penting saat kita bikin sebuah aplikasi. Kita mau usernya untuk gampang baca dan kayak user bisa baca nih teksnya, tapi yang pasti user kalau sebisa mungkin kita gak mau matanya capek untuk lihat untuk baca applicationnya. Dibandingin yang ini Watermelon Script sama Source Sans Pro, yang pasti kita lebih enak lihatnya yang bawah karena dia bentuknya rapi. Terus kayak oh ya yeah, Source Sans Pro, kalau yang Watermelon Script bagus kriwil-kriwil tapi kayak agak pusing dan capek kalau orang suruh baca semuanya kayak gini. Kayak contohnya ini Burger King yang atas tulisannya pakai serif dan yang bawah agak curly-curly gitu, lebih enak pasti yang lihatnya yang atas. Ini juga people don't read. Di sini kita udah mulai masuk ke bagian UX untuk experience dari usernya. Orang tuh manusia itu tuh makhluk yang visual yang tadi aku bilang. Jadi tuh orang kalau melihat tulisan sama melihat gambar atau warna, yang pasti otak kita langsung lihatnya warna atau gambar. Makanya kita biasa menggunakan icon. Biasa orang jadi kayak lebih mudah lihatnya kayak oh ya itu search bar atau yang itu jam, yang itu message gitu. Kayak contohnya gini, yang pasti kita kalau lihatnya tulisannya Google Play, Play Store, movie, music, games, books, news, bisa tahu, kita tahu itu games, itu books, itu news, itu music, tapi capek gitu, kayak agak lama gitu untuk melihat dan memilihnya. Yang pasti lebih enak kalau kita lihatnya kayak gini, yang gambar dan warna yang membedakan. White space juga sangat penting saat bikin sebuah aplikasi. Kita kadang-kadang terlalu fokus sama kayak, oh ya aku mau taruh gambar, aku mau taruh tulisan, aku mau taruh ini di aplikasinya. Tapi kita kadang-kadang lupa untuk taruh space. Contohnya yang kiri itu menggunakan space atau white space, yang kanan
nggak, yang pasti kita lebih enak nggak crowded itu yang kiri, karena nggak pusing untuk liatnya. Jadi kayak banyak aku lihat website itu atau mobile kadang-kadang lupa ditaruhin space-nya, jadi kayak penuh dan orang bacanya tuh kayak nggak ada kayak break gitu dan clustered banget. Jadi white space itu penting saat kita bikin sebuah aplikasi. Ah, always give feedback, karena kita saat membuat sebuah aplikasi yang pasti kita melihat pertama kali user menggunakan aplikasi itu baru. Jadi mereka nggak langsung mengetahui, oh ya ini button ini, dan kayak saat kayak customer mau mencet button, kalau button itu nggak ada reaksi apa-apa, pasti customer-nya pikir kayak, oh ya ini HP gue yang rusak, atau website-nya yang rusak, atau aplikasi yang rusak. Makanya kita harus menggunakan feedback. Bisa dengan bentuk notification, kayak, oh ya, user has to be admin, blah, blah, blah. Atau button-nya saat kita pencet tuh ada kayak cahaya gitu, kayak, oh ya, dia kepencet gitu. Make everything accessible. Jadi, saat kita membuat sebuah aplikasi, yang pasti kita mau user kita untuk nggak nyasar di dalam aplikasinya. Jadi kayak gini, kan usernya kayak, oh ya, lyrics di sini, news di sini, games di sini. Jadi usernya nggak mungkin kayak nyasar gitu. Apalagi yang di bawah tuh ada, oh ya, aku kalau bingung, nggak mau cari semuanya, kayak, oh, search-nya ada di sini, favorite aku ada di sini. Dan di sini juga pun kita kayak lihat, kayak kita harus sesuaiin sama manusia. Secara mayoritas, maaf, mayoritas pasti orang tangannya pakai kanan. Dan kayak kita kalau lihat kayak tangan itu pasti lebih deketnya ke bawah. Makanya kalau tab itu biasanya di bawah. Terus kayak kita kalau lihat page contohnya, page arahnya ke kanan. Kalau mau back biasa ada di kiri, karena orang pasti lihatnya, oh ya aku mau back nih. Pasti button back-nya ada di kiri. Terus habis itu ada silang, silang biasa di kanan. Dan gitu. Jadi kita harus sesuaiin sama, karena user itu manusia. Selain visual sama efektifnya gitu. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita akan demo. Sebelum demo mungkin. Oke, mungkin sebelum demo. Yang di sini ada mungkin mau tanya ke Lydia atau mungkin tanya tentang UI UX atau gimana. Yuk, dipersilakan yang mau tanya. Mungkin bisa diketik juga kalau ada yang mau tanya lewat chat. Mungkin aku yang tanya ya, Lydia. Oke. Okay. Oh, nih, ada pertanyaan. Dari Randy Stephen. Permisi, Kak. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengetahui aplikasi yang kita desain sesuai dengan kebutuhan user. Itu gimana tuh, Lydia? Oke. Okay. Kayak gimana kita bisa tahu kalau itu sesuai dengan kebutuhan user? Iya. Yang pasti... sebelum kita membuat aplikasi kan kita masih tahu tuh kayak, oh ya aplikasi ini buat beli makanan contohnya. Terus habis itu kita tulis nih kayak, oh ya aku mau nih di home ada ini, menu gampang, bla bla bla. Tapi yang penting mungkin setelah kita bikin aplikasi itu, kita cobain beneran ke 10 orang contohnya. Kayak, oh ya kamu kalau pakai ini, menurutku sebagai customer itu sesuai gak sama kayak lu bisa order atau enggak, atau kayak lihat menu kayak accessible atau enggak, pusing atau enggak. Kalau kita lihat dari mayoritas dari 10 orang itu setuju, berarti itu sesuai enggak sih, kayak sama kayak, oh ya aplikasinya harus sesuai gitu. Menurut Hans gimana? Sebenarnya sebelum kita, misalkan setelah kita ngedesain dan misalkan sebelum kita diluncurin pun pasti ngelakuin research ya, research kan. Ah iya. Tapi sebenarnya paling besar pengaruhnya itu setelah diluncurkan itu. Apakah user sendiri itu bisa
user, hanya user sendiri yang tahu itu tuh sudah sesuai kebutuhannya atau belum. Jadi mungkin kalau misalkan belum sesuai kebutuhan, selalu mesti diimprove, diimprove gitu. Benar. Itu sih, Oke. itu apa udah satisfied sama jawabannya? Itu tadi dari Randy Stefan. Terima kasih Randy Stefan. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin aku yang tanya ya, Lydia. Oke. UI UX sendiri ini kan baru ya, mungkin baru 5 tahun terakhir gitu. Banyak orang nih yang mungkin salah paham atau belum tahu perbedaan dari graphic design sama UI UX designer sendiri itu tuh gimana, seperti apa? Kalau dari pandangan kamu sendiri seperti apa, Lydia? Oke, menurut aku ya, kalau graphic designer itu biasa kan bikin poster dan yang pasti dia cuma di visualnya. Kayak oke, aku mau bikin poster, aku bikin ada space-nya contohnya itu kayak agak mirip sih, tapi aku lihat oh ya aku nggak mau crowded gitu, itu biar mata langsung tertuju ke apa yang poster itu atau desain itu mau kasih ke si penglihat. Tapi kalau UI UX itu kayak satu kesatuan ya. Yang pasti saat kita bikin aplikasinya, selain itu enak dilihat dan usernya gampang menerima apa yang mau kita sampaikan, yang pasti harus mudah gitu dipakai oleh usernya. Kayak insight app-nya gitu, kayak pindah-pindahnya. Kayaknya itu yang membedakan graphic designer sama UI UX. Sama juga kayak kita kalau lihat desain dari kayak cuma melihat UI doang, kayak desain grafik doang, bagus. Tapi yang pasti kalau kita bikin front end-nya nih, apa memikirkan front end-nya pasti pusing nggak sih? Jadi kayak itu juga berpengaruh kayak perbedaan. Gitu. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, setelah Lydia demo mungkin ya. Sekarang Lydia bisa mulai untuk demo dulu. Oke. Demo dulu. Aku nggak pakai Adobe XD atau gimana. Aku pakainya Photoshop doang. Lebih ke bikin mockup doang. Jadi. Oke. Jadi hari ini kita bikinnya mockup dari aplikasi apa makanan. Yang pasti kita di sini nih di Photoshop ini, aku pakainya Photoshop CC. Dia tuh udah ada siap ini mobile gini. Kayak kita mau bikin aplikasinya buat HP apa. Jadi bisa aku Android. Dan dia langsung udah siapin tempatnya gini. Mungkin kalau kamu atau yang ada yang pernah pakai Photoshop atau yang nggak pernah, atau kayak aplikasi lain nggak harus Photoshop, biasa kalau untuk aplikasi desain ini, biasa tuh cara kerjanya mirip-mirip. Mirip, ya mirip, tapi nggak mirip. Bentar, mau delete. Oh, ini pindah. Pindah, oke. Oke, biasa bentuknya mirip cara pakai layernya. Kayak kertas gitu, jadi kayak yang di bawah pasti ketutupan sama yang di atas. Jadi gitu kita mulai. Jadi sebelum membuat aplikasi pasti ada low fidelity ya, desain low fidelity-nya. Kita mau bikin aplikasinya yang pasti sebuah menu contohnya. Terus dari situ mungkin di sini ada kategori-kategorinya dari makanan tersebut. Oke, maaf aku mau pakai pen, aku pakai mouse mate. Tapi kayak make sense lah ya kayak gini. Terus mungkin kita mau sesuaiin sama contohnya, oh ya di sini ada tab pasti. Ada tab untuk usernya gampang navigate di dalam aplikasi. Contohnya ini ada menu, bla 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 bla. Terus itu yang pasti kita contohnya aplikasi ini bisa tahu gitu kayak pagi atau malam, terus dia langsung rekomendasi gitu kayak oh ya jam segini makanannya ini gitu. Terus itu ini mungkin karena main menu biasa ada kayak oh ya ini aplikasi apa gitu.
Jadi kayak biasa kita bikin low fidelity-nya dulu, terus kita sesuaiin sama yang mau bikin frontend-nya mungkin kayak sesuai, kayak oh ya aku bisa deh bikin kayak gini. Terus kayak oh ya ini make sense gitu untuk pindah di sini dari sini sini, berarti kita perlu bikin ininya apa-apa aja. Oke. Okay. Ini kan dihilangin. Okay. Mungkin kita bikinnya dia opacity-nya loh ya. Oke, biasa kalau aku di Photoshop nih biasa, oh sekarang tuh kayak lagi trending semuanya tuh kayak minimalis gitu, yang borderless. Mungkin kita bikin kayak gitu, nah, jangan, udah yang dikit. Karena kita mau bikin aplikasi makanan, mungkin kita bikinnya warnanya kayak lebih ke oranye gitu kayak. Dia-dianya orange kayak gini atau mungkin terlalu terang. Dan di Photoshop ini itu kita bisa kayak round edges-nya gitu, tapi kayak bentar, turunin dulu. Ctrl T untuk hands. Kalau ini, terus kita bisa secara bersamaan bikin curve-nya gini. Mungkin ya beginilah. Mungkin back, oh ya background-nya lebih lebih bagus putih sih. Oke, okay. Contohnya kayak gini. Terus kita mungkin kayak suka nanya gitu kayak oh ya lebih gampang untuk bikin icon atau vektor itu kalau bisa sih bikin sendiri sih, tapi kalau kayak oh ya aku buru atau kayak agak susah untuk membikinnya, kita bisa ambil di website. Contohnya kita mau mau bikin apa mau cari icon. Bisa di Flaticon, terus kita cari icon, pasti udah pada tahu lah. atau kayak contohnya mau cari vektor. Tinggal pilih, kita kayak sesuaiin gitu sama ini. Sama yang mau kita bikin aplikasinya. Terus ini kayak mau cari vektornya gimana. Tinggal dicari. Kalau aku ini udah kayak aku siapin, tinggal download free. Kalau bisa bikin sendiri sih tapi. Karena kadang-kadang tuh walaupun kita ketemu free, nggak sesuai sama desainnya. Kayak warnanya atau mau keseragaman dari orang-orangnya gitu. Mungkin kita mau ada orangnya dulu. Kayak ini aku udah siapin vektornya, dianya lagi makan. Delete. Maaf. Tinggal ditarik, terus dipindahin ke sini. Ditaruh di bawahnya. Ya, contohnya kayak gitulah kita mau siapinnya. Oh ya, aku udah gini application. Terus berikutnya kita ada, oh ya, yang bagian tempat-tempat kayak gini. Biasanya aku pakainya gini sih. Kayak untuk contohnya kita pakainya inilah contohnya atau ini jangan tadi kayak contohnya biru. Oke, okay, sesuai kayak dia yang nggak komplement ini layer.
properti, terus kita sesuaiin gitu. Oh ya, aku mau nih bagian catalognya di sini semua, dan kalau bisa ini kita bisa duplicate, terus kita kayak oh ya aku mau di sini juga. Ada empat contohnya dari kategorinya. Terus itu ini contohnya. Untuk sekarang kita kayak sesuaiin aja dulu. Terus kita bisa merge. Terus kayak dia kan agak, ya maaf, jangan kayak aku ya, jangan taruh di luar gitu. Taruh di dalam biar gampang di nav. Kita gerak-gerakin. Nih, kayak gitu. Terus kita bisa sesuaiin sama untuk app-nya. Ya gitu, contohnya kita mau bikin kategorinya gitu. Terus itu mungkin yang bagian bawah tadi dia ada bagian tab-nya ini. Kita bisa bikin tab yang di sini bawah. Maaf. Kita nggak bisa zoom. Gini, oke. Kita bikin tab di bawah, terus kita ganti propertinya mungkin ke putih. Juga dibikin putih aja. Nah, kelihatan kan? Makanya kalau kita mau bikin shadow, nah, kita mau bikin shadow itu kita tinggal pencet FX, drop shadow. Nah, di sini dia kayak bikin shadow-nya sendiri. Kita bisa opacity-nya digelapin. Gini mungkin. Distance-nya juga bisa kita jauhin, mainin ini. Oke. Terus kita mungkin bisa, oh ya, mau ganti D-nya kayak gini juga bisa. Atau ini nolin aja. Maaf. Ini dulu deh, satu. Oke, jadi kayak gini mungkin. Kita mau bikin tab-nya kayak gini. Terus bagian catalog itu bisa kita sesuaikan kayak, oh ya tadi aku udah siapin makanan yang kayak gini contohnya. Mungkin kalau mau bikin apa kotaknya gitu, bagian buat kategori-kategorinya, sebaiknya bikin ini dulu. Ini mungkin ini kan kuning, terus kayak mungkin mau menggunakan warna biru contohnya. Ini bisa ya kayak pakai di apa yang palet gitu, ini buat anggaplah warnanya inilah kita pakai. Yang ini agak calming dikit. Gini. Ya udah, contohnya pakai ini. Atau ini ya bolehlah. Jalannya gini, terus mungkin di sininya aku mau taruh ada si siapa, si dumpling mungkin. Terus kita delete aja dulu background dari si ini. Nah, kita delete dulu. Terus kita pakai lasso tool untuk ambil. Kita tinggal tarik ke ininya. Kita sesuaiin gini. Maaf. Ya mungkin gini. Harusnya nih kalau di Photoshop yang biasa nih ada tool yang namanya
curvature gitu yang bisa dengan mudahnya bikin objek-objek gitu, tapi nggak tahu kenapa Photoshop aku kayak agak cacat gitu, nggak ketemu. Jadi contohnya aku mau bikin ada wave-nya gitu. Nah, gini contohnya. Duh, jangan. Nah, gini contohnya nih, gini, gini. Ah, oke. Okay. Kita udah bikin wave-nya gini. Terus kita hilangin kali ya. Tolong labelin ya, jangan kayak aku. Suka lupa labelin. Jadi bingung, yang mana. Nah, itu harus di-rasterize dulu untuk bisa di-fill. Contohnya kita mau fill ini pink, mungkin kita mau gelapan dikit. Oke, maaf. Maaf. apa? Ininya harusnya ini sesuai gitu. Ini mah lab apa Photoshop aku doang yang cacat ya. Ya harusnya bisa dengan mudahnya. Tapi dia nggak ada toolnya, jadi kita kayak harus lah kita fill aja kayak gini lah manual. Buat sekarang gitu aja deh ya, takutnya waktunya udah agak terlambat ujung gitu ya udah. Ya gini contohnya, terus itu kita taruh di contohnya gini, terus kita mau agak bold di dimsum, terus kita bisa ambil satu grup ini. Terus kita bisa pindahin ke bagian bawah sini, maaf, bagian bawah sini untuk kategori. Contohnya gini. Terus kita bisa taruh icon yang ada di sini. Oke, maaf, di agak turun itu. Contohnya kita open as smart object, kita bisa icon yang tadi aku kasih tahu website-nya. Kita taruh home contohnya. Home. Terus kita bisa kalau mau di Photoshop ya dianya kayak sesuai pencet control terus nanti dia kayak nge ini. Jadi nggak penyok. Nanti gini mau taruh ada home, terus discount contohnya. Nah ini, ya gitu. Nah kita harus bedain juga contohnya nih, kayak di setiap kali satu dia pindah ke satu halaman, dia harus beda warna contohnya. Kayak, oh ya aku mau yang warna dia ada di
Restrice aja. Di halaman ini berarti dia nyala warna orange contohnya. Terus kalau dianya lagi enggak, dianya, maaf. Dianya lebih terang gitu. Ini. Atau abu-abu. Contohnya gitu. Terus kita bisa bedain yang bagian bawahnya. Nah, tulisan juga. Kalau bisa, jangan yang tadi aku bilang, yang white space, jangan terlalu berdempetan. Contohnya, food recommendation contohnya. Terus kayak kita bisa pakai warna yang satu teman berteman. Temannya itu contohnya food recommendation of intro gede. Oke, kayak gini mungkin. Terus kita juga kalau bisa ya, ini harus sesuaiin satu jalan biar nggak pusing, biar lebih rapi. Terus kayak ada ini food recommendation, terus contohnya what breakfast menu. Contohnya ya, like. Contohnya gini. Oh ya, aku lupa. Biasa kalau di menu utama biasa ada search ya. Tadi ada yang grupnya si ini. Ini kita turun dikit. Terus ada search bar-nya di sini mungkin. Oke, terlalu kecil. Oke, search bar. Biasa search bar-nya kayak satu pertemanan. Jangan ini terlalu gelap. Gini. Ya, untuk sekarang ini aja deh dulu. Terus ini. Bisa jadi search bar kayak gitu. Dan biasa kalau tombol search-nya, biasa kita taruhnya di daerah situ sih. Untuk tombol search harusnya aku ada sih. Oke, tidak ada. Ya udahlah ya, make sense saya itu untuk taruh search bar-nya dari sini. Di daerah sini. Anggaplah ini search bar-nya kayak gini. Di sini. Terus, mungkin kalau ada search bar, biasa orang biar tahu ini search bar, mungkin ada kayak, what do you feel like eating today? Gitu. Terus kita bisa nanti begini gitu contohnya. Tolong di zoom. Biar dia satu di tengah. Gitu. Biasa icon nih contohnya yang bagian nah, kita hapus aja biar dia tidak penuh. Smart object. Pizza contohnya. Kita Italian contohnya foodnya. Kita bisa taruh begini. Ya, aku gak bakal kayak langsung gambar semuanya, tapi aku udah bikin full version-nya dia yang udah jadi. Contohnya kayak gini nih. Udah jadi dianya. Aplikasi kayak gini, mock-up-nya. Jadi udah sesuai, kalau search itu search button, gampangnya di kanan, tab di bawah, orang kalau mencari, oh ya aku mau katalog ini, terus itu, oh dia ada rekomendasinya di sini, dan dia tahu kalau ini bisa ditarik, diturunin mungkin, nanti di atas ininya, ditaruhin ginian gitu.
Terus habis itu kayak, oh ya, aku ada di home, pakainya oranye. Nah, aku juga kemarin sempat, ini kayak sebuah tip aja. Aku sempat baru tahu kalau Photoshop tuh ada feature animasinya. Jadi, kalau kalian ke websitenya, nanti aku kasih deh websitenya, kalian bisa download mockup. Open. Agak lama. Jadi setelah kalian bikin apa desainnya kalian yang ini, oke agak lama. Aku nggak tahu ini keburu atau enggak. Kita untuk cobain bikin animasi dari ininya. Mungkin lebih bagus itu kalau kita presentasikan. Ah ya, jadi nanti aku kasih websitenya di chat mungkin. Contohnya gini nih, kalian tinggal download aja bentuk-bentuk kayak gini banyak yang free. Untuk ini buat presentasi aja, untuk tip aja ya. Kalian tuh bisa ganti di bagian screen-nya yang ini. Jadi yang tadi kan kita udah save nih. Nih kita save lagi. Save, export, save web. Oh, udah ada. Maaf. Kita di screen. Okay. Dan di sini kita bisa taruh kayak yang tadi kita udah bikin. Ini. Nah, tinggal kita tarik. Terus kita taruh di sini. Terus kita sesuaiin. Nah. Kayak gini. Terus kita save. Setelah kita save, dia otomatis pindah ke sini. Jadi gini. Terus nanti kalau kalian tinggal export, save for web. Oke, ini kalau bisa kalian ganti dulu ini jadi 800. Terus ini terus baru kalian ganti ke GIF. Loading dulu. Nggak tahu ini harusnya bisa sih aku present gini. Ya, ini laptop aku lemot ya, jadi kayak kalau laptop kalian nggak lemot pasti lebih mudah. Loading dulu. Oke, okay, jadi ini dia masih loading karena laptop aku lemot. Mungkin kalau ada yang pertanyaan dulu, mungkin. Oke, okay. Mungkin sambil nunggu Lydia, ada yang mau tanya di sini? Setelah tadi Lydia berdemoin, boleh di chat atau boleh? Oh, dia udah. Ya, nah, terus ini kita kayak forever okay. Gini. Harusnya setelah kita jalanin, HP-nya bisa gerak-gerak gitu. Jadi kalau kita presentasi jadi lebih keren. Iya, oke okay, kalau ada pertanyaan boleh sih. Yang ngambang-ngambang kayak magic carpet. Keren, keren. Ada yang pertanyaan? Mungkin. Okay.
Ini ada pertanyaan dari Albertus Sutanto. Aku bacain ya. Siang okay. Kak, saya izin tanya Kak. Untuk pembuatan background dari apps, kira-kira ada tips supaya gak terlalu ramai. Kayak misalkan kita pengen tambahin abstract shape atau gambar. Terima kasih. Kita close cancel aja. Ini kalau biasa kalau udah ini save aja atau aku lupa. Jadi nggak bisa. Mungkin kalau abstract shape tergantung ya kayak di ini. Mungkin nanti si Hans mungkin bisa kasih pendapat juga. Contoh kita pakai new dulu kali ya untuk sesuaiin ini. Kalau aku ya secara kayak biasa aku lihat gitu kayak, ini mau pindah. Ya anggaplah sekarang di sini. Kayak dia baru mau pindah. Aku nggak suka ada artboardnya karena kadang-kadang suka mengganggu. Jadi biasa kalau mau abstract shape. Abstract shape tuh maksudnya kayak ini bukan sih? Yang bentuk awan-awan. Yang contohnya gini terus. Ya. Oke, ini pentulnya aku cukup, aku gambar aja kali ya. Tips supaya gak terlalu ramai. Nah, nih biasanya aku lihatnya gini nih, kalau biasa yang abstract shape itu warnanya itu kayak berpengaruh banget. Iya, betul. Iya kan ya. Kalau contohnya nih kita mau bikin abstract shape-nya di login. Nanti bentar aku keluarin. Ini ya. Sekarang kita kasih contoh aja deh warnanya. Bentar. Jadi contohnya nih aku suka liatnya kayak gelap gini. Ya. Contohnya nih kita mau bikin abstract shape-nya di login gitu. Login-nya contohnya agak gelapan. Terus kita bikin abstract shape gini, contohnya ini contoh doang ya untuk ini. Terus kita abstract shape gini kan ya maksudnya atau bukan? Yang kayak contohnya gitu ada abstract shape bla bla bla. Biasa gini. Yeah. Ah ya biasa gitu kan. Mungkin kita tambahin kuning dikit. Nah gitu guys. Contohnya kita ada abstract itu. Ini biasa kalau dia buat login kayak login gitu memenuhi kayak kita harus sesuai kayak oh ya dia bagus nih abstrak gini tapi kita harus pakai si abstrak ini cuma untuk memenuhi doang. Kalau kayak contohnya kita mau taruhnya di menu yang udah penuh sama ini mungkin kalau abstrak yang ini mungkin kita kayak kurangin warnanya. Jadi dia jadi kayak bagaikan pattern di background, tapi yang apa namanya feature-feature yang ada di menunya kita gelapin gitu, kayak pakainya yang lebih dominan gitu. Kayak oh ya aku mau ini di sini, 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 sini. Atau kita mungkin bisa pakai si ininya, contohnya gini nih mungkin. Kayak kita oh ya aku maunya backgroundnya gelap juga gitu. Terus kita bisa lagi. Kita bisa pakai, tapi untuk memenuhi yang ujung-ujung doang, kita tetap harus mengingat kalau adanya white space gitu. Untuk ini mungkin kita taruhnya di ujung. Nah. Ujung gini. Ini masih boleh gitu. Ini. Atau white ininya mungkin opacity-nya diturunin gitu. Tapi kita tetap harus dominan yang mau kita sesuaiin sama usernya. Menurut Hans gimana Hans? Mungkin tambahin lagi. Betul yang tadi kata Lydia itu, menurut aku sih di warna ya. Warna itu pengaruhnya besar banget sih. Kalau misalkan color palette-nya sendiri udah kita tentuin sebelum desain itu sebenarnya kita tentuin color identity-nya dulu sih. Jadi kita sudah tentuin beberapa warna yang kita pakai biar nggak keluar dari identitas yang mau kita buat.
Ada lagi? Mungkin kayak ini lebih terang kan, lebih kayak nggak memenuhi ya? Iya. Maksudnya itu wajib. Ya, oke. Mungkin ada, ini masih, maaf ya kalau nggak jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin. Terima kasih Albertus atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Bisa langsung open mic atau chat. Kalau dari Lydia sendiri, cari-cari referensi untuk misalkan UX atau mau bikin desain tertentu itu biasanya dari mana tuh referensinya? Biasa aku referensi, jadi kalau aku ya, nggak Iya. tahu kalau aku ya, aku tuh suka contohnya aku mau bikin aplikasi makanan gitu, makanannya yang Oke. kayak merah gitu, apa. Aku bikin reference board gitu loh, kayak contohnya aku ke Google. Yang pasti Google tuh teman kita ya. Terus kayak mungkin aku kadang-kadang nih suka ke Pinterest juga. Jadi Oke. ya Pinterest. Tapi aku gak ikutin semua desainnya ya. Aku contohnya kayak ini aku gak bisa masuk dong. Ya udah deh. Yang ini deh. Contohnya UI design gitu. Terus kayak aku lihat gitu gambarnya. Oh ya, aku suka deh yang bagian ujung ini tuh dia pakai bullet. Oh ya, pinter juga gitu. Aku bisa apply di ini aku. Terus itu yang tadi aku bilang sebelum bikin aplikasi, contohnya mau bikin aplikasi yang happy, yang pasti kita bikin palette dulu ya. Ya. Yang bikin palette, terus itu, oh yang ini yang vector yang aku bilang kalau boleh kayak ambil vector dari sini. Kayak contohnya kita ambilnya vector apa ya? People gitu. Yang pasti kan kita menggunakan orang ini berkali-kali dan gambarnya tuh kayak beda-beda biasanya. Kayak ini kayak enggak seragam semua. Ya. Kalau bisa bikin sendiri, tapi kalau nggak bisa ya udah ambilnya kayak gini. Terus kayak kita sesuaiin si orang-orang vektor ini sama warna palette kita. Terus kayak kita kurang apa, terus kita ambil desainnya dari sini. Oh ya aku suka nih cara dia layoutnya. Layout boleh sih kayak oh ya layout gini. Dianya di sini. Boleh ambil. Kalau Hans gini, tambahin lagi Hans. Kalau misalkan ini mungkin kalau misalkan untuk latihan kita masih boleh ambil gambar-gambar di internet. Tapi mungkin kalau misalkan sudah itu untuk kerjaan mungkin lebih berhati-hati mungkin ya. Gambar-gambar yang free copyright atau misalkan lebih aman sih kita bikin sendiri sih. Belajar. Iya. Yeah. Terus misalkan buka di Dribbble itu juga banyak tuh referensi-referensi. Apa? Triple? Dribbble. Triple. 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 Gimana? Triple. Triple. Itu sih gimana? Nah, itu tuh. Triple. Lu tulis, aku lihat gimana caranya. Kamu tulis gimana? Di... Triple P. Oh, di chat ya? Oh. Oh, iya. Okay. Triple basket. Nah, itu tuh. Di situ juga banyak banget tuh inspirasi-inspirasi. Benar nggak sih ini? Bukan ya? Iya, itu. Pinter. Pinter sekali. Ini. Oh iya, aku lupa sih website yang tadi. Yang mau buat animasi kalau ada yang mau. Di Photoshop. Lo taunya Photoshop doang. Nah, nanti aku deh. Aku cari lagi deh. Bentar webnya. Dia taruh di ini. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau tanya lagi?
Kayaknya nggak deh, mau nanya lagi. Oke. Oke, mungkin penutup mungkin ya. Iya, penutup. Sebelumnya, kalau aku ada kata-kata yang menyinggung atau salah gitu, aku mau minta maaf dulu. Selain itu, semoga kita bisa saling belajar gitu. Mungkin mungkin ada yang bisa diambil gitu manfaat dari sini hari ini. Oke, mungkin kalau dari aku, jangan pernah takut mencoba, tetap kita coba, explore warna, gambar-gambar baru, terus bikin portofolio juga untuk kalian yang mau Oh terjun iya ke sih. dunia desain ini, itu sangat penting banget. Terus, semoga yang tadi Lydia udah sharing ke kita, itu semua bermanfaat. Dan yang terakhir, kita selalu amati, tiru, dan modifikasi karya-karya orang lain. Jangan jangan lupa untuk modifikasi itu. Kalau misalkan kita suka dengan karya orang lain. Mungkin seperti itu. Terus yang terakhir, kita ada link. Saya akan kirimkan link untuk feedback yang mungkin bisa diisi ya. Aku juga udah kirim link yang 3D tadi. Oke, Lydia udah kirim linknya. Ini ada link untuk feedback kita ke depannya. Mohon untuk diisi ya semua. Oke, kalau misalkan sudah isi link feedbacknya, sudah boleh keluar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Iya. Makasih semuanya.